Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kita sekarang berada di Desa Bayur Lawang Agung ya, Dusun Akhir ya, Kecamatan Murilo Kisam, Kabupaten Oku Selatan guys. Desa ini termasuk penghasil kopi terbesar ya di Kabupaten Oku Selatan guys ya. Dulu sempat kalau nggak salah sempat kebakaran ya sebelum tahun 2000 ya, satu desa habis guys. Ini tempat salah satu tempat mandi ya, air di sini. Salah satu penghasil kopi terbesar ya. Tadi sempat kita ambil konten sebelumnya air panas ya. Nih. Di sini walaupun mereka ngomongnya ngegas Bayur ini guys, beda dengan kita sampai suaranya agak kasar ya, tapi mereka tetap welcome ya, baik-baik semua ya. Nih, keramah tamahan mereka guys. Mereka di sini banyak orang sukses ya. Sukses di rantau, sukses di pribumi ya di sini, di daerah sendiri banyak guys di sini. Nih. Di sini daerah pegunungan ya. Jika kalian suka dengan konten YouTube saya ini, tolong bantu like, subscribe, komen, share dan like ya. Subscribe ya ke teman-teman kalian, bagikan semua guys, biar konten YouTube kita ini berkembang. Jika ada salah, baik ucap atau kata, saya mohon maaf guys. Jangan terlalu diambil hati. Tolong tinggalkan komen yang bermanfaat, jangan sampai komen yang bertentangan hukum guys, karena kedepannya nanti saya tidak mau salah paham guys. Nih, saya bikin konten ini tidak ada niat untuk memojokkan ataupun menyindir seseorang baik pun umum ya. Di sini untuk memperkenalkan wisata dari pertanian dan penduduk wilayah Oku Selatan ya, agar kedepannya Oku Selatan lebih maju guys. Nih, jika audio videonya kurang jelas, saya pribadi mohon maaf guys. Perlu diketahui Murilo Kisam ini, Bayur ini termasuk Kecamatan Murilo Kisam ya, kabupaten sebelum jadi kabupaten sudah jadi kecamatan guys. Kecamatan yang sudah lama guys. Sebelum jadi kabupaten dulu ada 5 kecamatan ya. Kecamatan Muara Dua, Banding Agung, Murilo Kisam, Pulau Beringin dengan Simpang Matapura ya. Jadi mereka memang sudah lama jadi kecamatan ya. Luas wilayahnya banyak luas wilayahnya sini. Pertanian mereka andalkan ya. Tuh, cerita. Tidak lalu mereka sedang mandi, ada air ngalir ya. Ini menuju air panas biasanya sini guys. Si bolang mandi. Perlu diketahui dari Muara Dua ke sini kira-kira 3 jaman ya. Sekitar 100 kilo lebih ya. Dari sini ya. Deng, mandi Deng. Melompat, melompat. Di sini saya jauh-jauh datang ke sini untuk memperkenalkan tempat-tempat wilayah desa-desa yang jauh dari kabupaten ya, supaya depannya lebih baik lagi ya. Di Sebolang dulu saya masih kecil seperti itu guys, mandi. Airnya jernih ya. Kalau ada inspektor ingin bikin PT Aqua bisa guys di sini guys. Ayo lompat lah. Lompat dek. Ayo lompat. Tuh saya dulu sering lompat-lompat dulu gitu. Ayo lompat, lompat. Kayak ada di kapal ya. Ayo. Bolang, ayo lompat bolang. Lompat, oh. Lihat nih, lompat nih. Gwar, itu 10 meter ada tingginya ya. Yang di bawah ini 8 meter. Nih, keseruan anak-anak nih. Si bolang semua nih. Petualang. Mudah-mudahan COVID ini selesai lah. Kesian dengan para petani guys, terutama penduduk sini ya. Nih, sepinya ekonomi lemah, jadi sayuran murah. Kopi murah, semuanya murah jadinya. Mana-mana sulit guys. Dede kemabok makan kebohong, gak bahay. Adeng. Woi, buat itu tengah hai. Nah.
Yang jomblo ni nak cewek cari cowok tak dah. Ini kampung teman saya ni ya. Oh, laju, loncat. No, loncat lagi. Itu 10 meter lebih tu guys. Ngeri patah kaki kalau kita, untungnya dalam situ ya. Dalamnya bisa 2 meter ni tu. Ayo dek, lompat dek. Si bolang dari Bayur. Dek, ayo apa namanya ini dek? Dek, ayo apa namanya ini? Bayur tau. Ayo bolang, loncat. Halo, mancing Kang. Itu jembatannya guys. Gotong royong mereka buat ni. Oh, lewat dulu lah. Si bolang dari Bayur, Desa Bayur, Kecamatan Murjo Kisam ya. Betah lama-lama di sini guys. Sayangnya saya nggak nginap ya, PP nggak bawa persiapan ya. Jujur konten ini kita bikin nanti. Si bolang dari Sungai Bayur ya. Nih. Desa Bayur nih. Desa Lawang Agung, desa ujung ya. Laju, loncat. Oke guys, ikut terus seruannya ya. Tuh pulang dari kebun semua mereka guys, lagi pergi sore balik mereka. Airnya jernih benar airnya. Kemurak boboh namanya. Nah air panas tadi. Balik dari kebun. Salam gue dari kabah sini. Dengan siapa nama kabar ni? Yayan. Sehat selalu kau? Oh. Tu Yayan katanya. Dari kebun. Ini dibuat irigasi sawah ini ya. Airnya ya. Ini jernih guys. Percaya sini ni enggak mati-matinya, enggak ada habisnya guys masalah air. Ini sawah ni terlalu banyak kerjaan jadi tak terurus lagi sawah. Sini orangnya cantik-cantik ya, putih-putih ya, cewek cowoknya ganteng-ganteng ya. Nih cewek cowoknya ganteng, ceweknya cantik-cantik sini guys. Oke guys, ikutin terus keseruannya ya. Oke dek, dilanjut ya guys ya. Sini ada adik-adik lagi mandi nah dengan bibi-bibi warga sini ya. Nih, saya punya banyak teman di sini guys. Kalian di mana-mana saya banyak teman. Enak jadi. Tuh. Halo Kang. Dada. YouTube. Hah? Sehat tau? Tuh. Kita bikin konten guys. Daerah Bayur noh, Batang Manggo itu noh. Dingin sini ya, Bayur nih. Nih kalau naik mobil nggak bisa sini guys. Airnya
mandi. Segar mandi di sini. Enak, guys. Oh, mau YouTube. Nih, di Bronjong ya. Nih. Tuh, akses jalannya ya. Mungkin ke depan nanti bisa dilebarin ya, walaupun muat motor ya. Karena kalau kesenggolan ngeri, guys. 10 meter lebih tuh jurang tinggi. Ini termasuk tempat wisata ya. Ada 3 titik air panas. Tuh, mata air juga. Di atas bukit ya. Ini sama kayak di Kisah Darat ya, Mora Dua, tapi ini agak luas ya. Kalau di situ batunya besar-besar, guys, Kisah Darat. Tuh gunung semua nah, di atas-atas itu. Tuh gunung, guys, di atas. Bukit semua. Oke, guys, ini. Halo, CS. Gimana mana kawa? Halo. Nih, oh, asli orang penduduk sini ya. Ya, asli. Gimana masalah? Air panas itu ada berapa? Titik. 3 ya? Ya, 3 sih. Namanya apa itu? Kemuhak apa? Kemuhak. Kemuhak eh, kemuhak berbu ya. Oh, nah. Kedepannya nanti agar kiranya pariwisata ini terutama di air panas ini ramai ya. Covid ya selesai ya. Terutama mohon bantuan dari pemerintah supaya jalan ini lebar ya enggak ya. Di sini kita tidak ada niat untuk menyindir atau menyinggung, tapi untuk menyampaikan saja aspirasi masyarakat. Oke, guys. Oke, makasih deh. Ya. Nih, kita bikin konten nih baru pulang dari kebun. Baru pulang mah. Tuh kita tadi di bawah sana, guys. Di atas bukit sana gunung ini. Tuh, bukit semua. Pemandangannya enggak ada habis ya, Bayur. Berbalik. Tuh. Nah, dadah-dadah gue deh, sampai balik. Sampai balik. Tuh. Sini memang tempatnya pariwisata, guys. Tuh. Itu ada juga ya. Nah. Awas deh motor kakak, awas. Harus ada yang berhenti salah satunya, guys, di sini. Oke, guys, jika ada salah dari pengambil konten ini, baik sengaja pun tidak, dari ucapan tingkah laku saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guys. Baik.